Kemajuan kehidupan dimulai dari semangat menjaga harapan tetap menyala. Memastikan roda informasi terus berputar dan mendorong ekonomi terus bergerak maju. Karena itu, Riau Post sebagai perusahaan media terbesar di Sumatera berkomitmen penuh dalam mengemban tanggung jawab sebagai referensi dan literasi di tengah tsunami informasi. Dengan visi menjadi perusahaan terkemuka di Sumatera, serta mencapai misi untuk ikut serta mencerdaskan kehidupan berbangsa, sebagaimana diamanatkan cita-cita kemerdekaan Indonesia, bangun negeri, bijakkan bangsa. Kami hadir di semua saluran informasi di tengah masyarakat, dan terus berinovasi memberikan yang terbaik bagi kepentingan publik. Melalui konvergensi sejak usia 28 tahun, Riau Post hadir dengan konsep Riau Post Media. Mulai dari website riaupost.co, YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, dan Snack Video telah kami manfaatkan sebagai medium dalam memberikan informasi serta menyajikan koran dalam bentuk digital yang bisa diakses melalui riaupost.co. 17 Januari 2023. Harian pagi Riau Post berusia 32 tahun. Empat widu lamanya, koran harian pertama di Provinsi Riau terbit secara konsisten. Masyarakat yang kini telah menyatu dengan dunia digital seakan telah meninggalkan medium koran. Namun di usia ke-32 tahun, Riau Post ingin membuktikan kehadirannya sukses mengawinkan medium koran dan digital. 3 tahun pandemi COVID-19 berhasil dilewati. Pandemi tidak membuat kami jatuh, namun membuat Riau Post menjadi perusahaan yang berpikir maju dan terus tumbuh, sehingga bisa keluar dari zona nyaman di tengah hantaman disrupsi digital. Salah satu lini bisnis event organizer Riau Post yang sempat mati suri pada masa pandemi, kini kembali bangkit dengan event-event akbar seperti Goes Merdeka, Developmental Basketball League atau DBL, serta event lain yang akan kami selenggarakan untuk tetap menjaga semangat kolaborasi yang sejak dulu telah kami gaungkan. Di usia ke-32, Riau Post tetap mengusung tagline Bisa, Bersama, Inovasi, Semangat, dan Akurat. Riau Post bertekad menjadi barometer bisnis media dengan pembuktian pertumbuhan laba kotor mencapai 30% pada tahun 2022. Semangat itu makin digelorakan di usia 32 tahun ini. Yakin bisa untuk tetap tumbuh bersama, inovatif, mengobarkan semangat, dan terus menjaga akurasi. Mewujudkan mimpi mengawal literasi, serta semangat dan tekad bisa yang lebih keras. Dan tetap diiringi doa-doa mengetuk pintu langit dari lubuk sanubari. Riau Post bisa, bersama-sama, kini dan nanti. Hari ini, 17 Januari 2023, tepat 32 tahun usianya Riau Post. Sudah 4 windu lamanya Riau Post melayani pembaca di Riau dan sekitarnya. Pasang surut bisnis media sudah pernah dijalani oleh Riau Post. Tahun 2020 hingga tahun 2022 saat pandemi COVID melanda, Riau Post bisa tetap survive dan tumbuh semakin besar berkat kolaborasi antara seluruh stakeholder, baik dari internal, dari karyawan, dan juga bersama dengan mitra bisnis Riau Post. Tahun 2023 ini dengan tagline Bisa, Riau Post akan semakin berjaya bersama dengan mitra semuanya. Riau Post bisa.